変身。 Hai guys, welcome back to my channel Yudis Lai. Oke, kali ini kita langsung ke SHF Kamen Rider Kiva Emperor Form. Ya, ini salah satu karakter Kamen Rider yang paling saya suka, yaitu si Kiva guys. Dan ini sekali lagi box coklat. Jadi yang nggak box coklat itu cuman si ini ya, si Kiva biasa sama yang Dark Kiva. Jadi untuk yang box coklat itu ada dua. Jadi oke ya, 50-50. Yang reguler itu Kiva, Dark Kiva itu reguler, dan yang box coklat atau premium Bandai yaitu si Iksa maupun si Emperor ini guys. Dan kayaknya masih ada satu lagi deh nanti Kamen Rider dari serialnya Kiva itu, yaitu si kakak tirinya si Wataru ini guys. Dan let's go, kita langsung unbox bersama. Ya, ini juga saya PO-nya di GFM All Shop. Kemarin lead PO 2,1 dan ready-nya kalau nggak salah sekitar 2,2-an guys. Jadi cepetan dibeli sebelum menjadi mahal. Dan ini masih segel. Dan ini penampakannya gokil ya. Ini guys, asli gokil nih. Nah, ini masih segel semua dan kita akan unbox aja langsung. Ya, langsung aja kita unbox. Ya, ini kalau box depannya mau teman-teman mau lihat lagi itu seperti ini doang. Box belakangnya ini seperti ini doang guys. Dan kalau samping kanan kirinya cuma tulisan doang. Jadi saya udah nggak sabar, langsung kita unbox aja. Dan untuk seri Shinkocho itu memang beda boxnya maupun box artnya dengan yang Kamen Rider biasa. Kalau ini seperti menyerupai handphone zaman dulu si Apple ya, waktu pertama-tamanya. Jadi menyerupai seperti ini guys. Dan ini kertasnya, ya ini kertasnya biasa aja. Ini sekali lagi masih dapat peluit-peluitnya. Nanti kita pasangin satu persatu. Dan ini beltnya bisa dilepas, dan kalau dari gambarnya sih atau bukunya ini, bukan buku ya, kertas lebih tepatnya, itu bisa digerak-gerakin kivalatnya seperti itu guys. Dan ini ada ini nanti si kelilawannya itu menggigit pedangnya. Oke, kita langsung unbox bersama. Dan ini penampakannya guys, tada. Oke, yang kali ini sama sepertinya dua tray ya. Ini guys, kita keluarin dulu ya. Ya, sama 2T. Dan kita juga bisa lihat ini kelelawar yang untuk di pedangnya. Dan ini kita mendapatkan satu kelelawar lagi, tapi ini bukan untuk Wataru guys. Jadi kalau teman-teman lihat di episode TV seriesnya, anaknya Wataru itu akan datang dari masa depan dan dia bisa memakai ini juga, kivalatnya ini. Tapi beda ya, jelas beda antara yang dipakai Wataru sama anaknya, seperti itu guys. Dan kita juga bisa melihat varian tangannya, ini ada 1, 2, 3, 4 set varian tangan dan 5 dengan yang ada di figurnya, seperti itu guys. Oke, kita unbox langsung dari pedangnya terlebih dahulu ya. Ya guys, ini untuk yang penjepit kelelawar, penjepit di pedangnya. Dan ini cara pasangnya, dilepas dulu ya. Dan ini hati-hati, yang dilepas itu yang atas ya guys, bukan yang bawah. Mungkin kalau di bawah ada kelihatan kayak ada panel-panel yang bisa dilepas, tapi ini nggak bisa dilepas, hati-hati jangan ketipu. Dan yang bisa dilepas itu yang di atas ya, ini guys. Nah, seperti itu. Nah, kita tancepin dulu aja. Dan ini pun guys, kalau di buku manualnya posisinya ini sangat berarti. Mana nih? Nah, ini. Jadi ini kita mengambil contoh pedang yang dengan desain kivanya yang panjang. Jadi sudah sesuai ya yang panjang ini. Bukan yang belakang ini ya guys, tapi yang ini. Nah, terus kita tancepin dari bawah gini guys. Nah, terus kita tutup. Nah, seperti ini. Jadilah guys. Dan ini gokil ya. Ya, kita ulas bentar. Ini gokil untuk warna kelelawarnya. Ini ada warna merahnya gini, glossy-glossy. Dan bagian dalamnya pun juga ada setengah merah-merah gitu. Kayak cat merahnya itu kayak nggak full gitu ya. Jadi itu gradasi warna, jadi bukan defect. Karena apa? Semuanya hampir gitu guys warnanya. Semuanya hampir sama, termasuk yang di bagian belakang. Dan kita juga bisa lihat kedetailan daripada, oh mungkin
ini ya yang defect punya saya, sebentar guys, apakah ini defect atau bukan, kita coba raba dengan kuku. Ya ini jujur saya nggak bisa, tapi ini kok kesannya kok memang dibuat seperti ini ya, jadi kayak matanya terluka gitu ya satunya, karena kalau defect kok atas bawah gitu guys. Dan ini saya nggak bisa rasain ini ada panel lainnya apa enggak, saya nggak bisa rasain, cuman punya saya seperti ini. Entah kalau punya teman-teman yang lain silahkan komen di bawah ya guys. Jadi kalau menurut saya ini bukan defect, tapi memang sengaja dibuat seolah-olah mata kelelawarnya itu kayak habis terluka gitu guys. Dan ini taringnya, ini kita bisa lihat gokil ya, jadi tone colornya ini kita dapat banget, gila seperti itu. Dan tampak belakangnya cuman seperti ini doang guys, ya keren sih ini. Oke, kita lanjut ke bagian utamanya guys. Ya, kita ke bagian utamanya, kita buka dulu guys. Oke, kita keluarin, kita lepas dulu. Ya, ini keren karena dia pembatasnya untuk di bagian dadanya ini, dia warnanya bukan plastik bening biasa, tapi udah ada kayak model susu gini, jadi kelihatan lebih mewah aja ya guys. Aslinya sama aja sih fungsinya. Dan ini kok agak susah ya, kita lepasinnya. A few moments later. Oke guys, ini adalah penampakannya. Ya ini gahar banget, asli gokil. Dan ini masih, ini ya menurut saya helmetnya ini masih era-era zamannya si Kuga. Kenapa? Karena ini sekilas tampak belakang masih hitam gini guys, jadi menyerupai Kuga, itu menurut saya. Tapi kita akan ulas dari depan dulu. Nah, ini guys, visornya ini gede banget. Dan ini salah satu ciri khas yang paling saya suka itu di bagian mulutnya ini. Nah, seperti ini. Dan ini kita juga bisa lihat bahwa dia juga ada kayak permata hijaunya di atas kepalanya ini. Terus ada gradasi goldnya. Dan ini ada silver-silvernya gini guys. Gokil ya, keren ya. Ini secara kepalanya dan di sampingnya ini kayak Kuga sih menurut saya. Dan selain itu guys, ini kita juga bisa lihat jubah belakangnya ini, dia ada ini ya, kayak bukan cakar sih, tapi kayak ke ujungnya itu loh, sayapnya. Nah itu biasanya ada kuku-kukunya gini guys, gokil ya. Dan ornamennya ini panel lain guys, jadi bukan yang model biasa, tapi ini juga beda warna goldnya, keren. Dan kita juga bisa lihat dadanya, ya ini bisa nutup nih, nah bisa buka bisa nutup, ada gimmicknya sedikit, nah lumayan. Terus ada warna hijaunya, kalau itu hijaunya itu bukan pearl tapi cat biasa, maksudnya bukan yang transparan tapi warna cat biasa. Dan yang membuat keren tuh ini guys, ada panel line atau garis-garisnya ini dikasih warna hitam, ini lebih ke SIC miripnya itu ya. Ini dulu saya sempat punya SIC tapi saya jual karena terlalu gede buat saya. Nah terus lanjut di kivalatnya ini, ya ini bisa gerak juga kayaknya, kita coba ya sebentar guys. Nah ini bisa gerak juga, nah gitu, jadi ini bisa gerak. Dan ini kalau yang kiva awal-awal sempet kita dibuat bingung dengan beltnya ini, dengan kivalatnya ini, kenapa? Karena sama bandai ditaruh di tray keduanya, jadi nggak langsung ditancepin. Kalau yang kiva emperor dan kiva kemarin itu sudah langsung nancep guys, jadi kita sudah nggak komplain lagi ke sellernya. Dan lanjut lagi ke bagian bawahnya, ya ini emasnya juga beda, yang ada ininya ya, yang ada panel lainnya ini beda warnanya. Terus penutup kakinya biasa aja menurut saya, dan kakinya gini aja doang guys. Yang keren sepatunya, belakangnya ada sayap kelelawarnya, dan ini semuanya full warna perak gitu guys, silver seperti itu aja. Dan dari belakang ini kainnya kayak takifa, mirip dengan takifa gitu, jadi ini ada kawatnya gitu guys. Udah seperti itu aja sih untuk kedetailannya. Dan kita lanjut ke artikulasi ya. Oke, artikulasi kepala ya, ini bisa cukup oke. Ya ini pun juga bisa 360, nggak masalah dengan capnya ini karena jaraknya terlalu lebar, jadi nggak masalah. Dan untuk sendi pundaknya, detailnya pun juga cukup oke ya guys tadi. Nah, ini bisa muter 360 derajat, cukup fleksibel. Dan untuk tangannya, lengannya bisa gini guys. Nah,
mantap detailnya. Oh ya, tadi saya lupa jelasin, ini sekalian kita tambahin ya. Untuk di bagian lengannya ini kita bisa lihat kalau ini bagian ini ya, visornya dari kivanya. Dan di bagian tangannya ini, bagian lengan maksud saya, sorry bukan lengan, pergelangan tangan, itu dia juga ada warna merahnya gini guys. Dan ada model gelang peraknya, itu dia betul-betul ada panel lainnya yang bisa kita rasain. Dah. Ya, ini zaman-zaman Kamen Rider seri Heisei yang masih di bawah tahun 2010 guys. Jadi model-modelnya tuh kayak gini, simple-simple gitu. Apalagi helmetnya ini betul-betul kayak mirip sama yang kayak si serinya Kuga dan sejenisnya yang model-model lama. Beda banget dengan yang di tahun 2010 ke atas, itu desain helmetnya udah aneh-aneh gitu guys. Jadi so far okay ya. Terus ini guys, sorry tadi lupa untuk review tangan. Nah ini untuk review tangan sambil kita posein ya, yang bagian kiri yang ada kivalatnya, ini kivalatnya keren. Tatsulot guys, ya sorry ya, ini tatsulot. Nah ini itu juga kece, tapi ini nggak bisa diapa-apain, cuman gini doang, nggak bisa ditarik, nggak ada gimmicknya, jadi nggak bisa diapa-apain. Dan ini karena tidak mengganggu secara artikulasi, jadi ya tetap sama-sama aja, nggak ada masalah, bisa gini untuk artikulasi tangannya seperti itu. Dan untuk artikulasi dada ya ini segini doang guys, cukup okay ya artikulasi dada. Nah untuk perut ya ini membungkuk, bisa kayak gini ya, cukup okay, cukup fleksibel. Untuk artikulasi kaki ya ini agak kepentok sama armor di bagian pahanya sini, agak kepentoknya di sini aja, termasuk yang di sini. Nah sebentar, apakah bisa kita tarik? Nah mentok sih ini. Nah ini mentok gini doang guys kakinya, nggak bisa lebih. Terus untuk lutut, nah ini mentok juga gini, nggak bisa lebih. Untuk pergelangan kaki ya sedikit banget tentunya, nggak banyak sih, seperti itu guys. Ya seperti itu aja sih untuk artikulasi. Ya itu tadi guys, review singkat dari saya, unboxing singkat dari saya. Ya ini gokil, keren. Menurut saya ini saya bisa kasih nilai berapa ya? Shinkoucho Seiho. Untuk Shinkoucho Seiho ya cukup 9 ya. Nggak perfect-perfect amat. Karena ada faktor yang ini aja sih. Jujur saya kurang suka yang di bagian ininya aja. Kelihatan kurang luas ini kainnya. Kayak kain parasut gitu loh guys. Maksudnya yang kayak apa ya namanya, yang di bahannya tas-tas di dalamnya itu loh. Jadi anti hujan dikit tapi nggak water resist gitu aja lah, apa ya, ya kayak gitulah. Jadi kalau masih kena air sedikit itu nggak basah dalamnya, tapi kalau kena air banyak baru tetap tembus, tapi at least dia tidak langsung basah, seperti itu. Itu bahannya seperti itu, makanya saya kasih nilai 9 aja, nggak perfect. Coba kalau ini dari kain mungkin saya lebih suka lagi ya, seperti itu aja sih guys. Dan so far akhirnya Kiva Emperor yang dulu pernah ada SHF-nya juga, dan ini lebih kece daripada yang zaman dulunya, jadi worth it lah ya untuk dibeli. Apalagi saya penggemarnya Kiva, jadi ya pasti saya beli. Seperti itu aja review dari saya. See you in the next content berikutnya. Bye.